Kalau saya menjadi, saya harus jadi kalau pergi keluar rumah, walaupun hanya mau beli kopi di depan harus tidak boleh acak-acakan karena banyak yang mau foto. Dan itu juga menjadi renungan buat saya bahwa jika Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Populer, sakit, sehat, kaya, miskin, muda, tua, apapun, terlihat, tidak terlihat. Bisa dikatakan dalam 2 minggu setelah film Pengabdi Setan diputar, kehidupan saya berubah. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih banyak kepada Abang Joko Anwar dan Pak Sumir karena sudah, juga para penonton Indonesia karena telah mengapresiasi kita dengan begitu baik. Senang untuk penonton bioskop. Ibu yang ini. Kamu teman-teman kenalin kamu nggak sih atau kebanyakan yang nyamperin kamu ajak foto tuh omong tante-tante? Ada. Ada teman-teman yang foto juga? Ada. Aku nakutin terus. Paling banyak nakutin daripada kucingnya. Oh gitu. Oh nggak mau kena saing bu. Lebih nakutin ketimbang lucu. Nanti coba nih yang gak kalah lucu buat Akyu dan doyan dede-dede ini. Andy Arfian, hai. Halo. Ceritain dong mungkin pengalaman paling memorable selama syuting dan tanggapan kamu karena sudah hadir buat anak-anak zaman neo gitu di Inggris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Halo. Menurut aku pengalaman syuting Pengabdi Setan yang gak bakal bisa dilupain itu adalah kekeluargaannya kita syuting, karena saya syuting dimanapun itu gak bisa ngerasain kekeluargaan kayak Pengabdi Setan. Jujur ya, gak dilebay-lebayin emang beneran, karena syuting tapi kita fun banget, gak kerasa kayak syuting. Jadi seriusnya dapet, bercandanya juga dapet. Jadi itu sih yang gak bakal bisa dilupain. Terus tanggapan aku tentang Pengabdi Setan ngotain di Netflix, seneng banget sih, karena jujur ya aku udah setiap kita promo keluar kota kemana-mana kan itu nonton film juga kan, nonton film Pengabdi Setan waktu tayang di bioskop itu udah nonton berpuluh-puluh kali mungkin, tapi nggak ada bosen-bosennya. Dan sekarang udah nggak ada di bioskop Indonesia, ya kangen gitu, pengen nonton lagi. Dan adanya di iFlix ini jadi bisa nonton kapan aja gitu, kalau kangen sama Pengabdi Setan bisa nonton di iFlix langsung gitu.